Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi memilih channel Misti Orang untuk stesen anda mendengar kisah-kisah seram. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah bagi sokongan selama ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan akhirnya channel Misti Orang dah menghampiri sikit lagi nak capai 1000 subscriber. Jadi kepada yang masih belum subscribe, silalah like, share dan subscribe. Jom kita cukupkan kuota. Lagi 5 lagi nak cukup 1000 subscriber. Jom, ayuh kita sama-sama kayuh sampai 1000 subscriber. Jadi pada malam ini saya ada satu kisah berkaitan dengan Cik Pon. Cik Pon ni adalah nama saintifik, nama gelaran bagi Pontianak. Sebab tak berani nak sebut nama penuh, kita panggil nama samaran sajalah. Kak Ponti, Fatimah Rokers dan sebagainya. Dan ramai juga ada yang betulkan saya kalau saya salah. Baik, ada jugalah orang-orang yang kata Pontianak ni asalnya daripada perempuan yang mati beranak. Saya tak tahulah betul ke tak, wallahualam. Tapi ini saya, apa yang saya dengar daripada orang tua-tua dululah, kan. Dan pada malam ini ada satu kisah berkaitan dengan Kak Pon. Jadi saya harap anda semua terhibur. Kisah ni seronok lah dan seram pun ada. Jadi jom kita dengar. Kisah ini bertajuk Pontianak Rumah Kampung. Okey. Baiklah, rumah yang kami tinggal ni ialah rumah kampung yang besar dan terletak agak ke dalam. Nak guna perkataan pedalaman macam tak kena, sebab menurut kamus Dewan Edisi Kedua, pedalaman bermaksud daerah yang jauh di darat dari pantai atau dari bandar. Rumah ni taklah terlalu jauh sangat daripada pekan, cuma dia agak jauh juga nak masuk ke dalam sedikit. Masa tinggal dekat sini, kami tak ada jiran kiri kanan depan belakang. Keliling rumah ni kawasan hutan, tapi tak adalah hutan tebal sangat. Kalau kena rompak ke apa ke, memang tak ada orang pun yang tahu. Nak masuk kawasan rumah ni kena lalu lebih kurang 200 meter ke dalam dengan jalan batu kerikil. Sunyi dan seram. Itulah gambaran yang aku boleh cakap mengenai rumah ini. Rumah ni sebenarnya rumah nenek saudara aku, tapi memandangkan anak-anak dia semua dah berjaya, kerja bagus apa semua, dia pun tinggal dengan anak-anak. Jadi nenek saudara aku suruh kami sekeluarga tinggal selama mana yang kami nak, sampai bila-bila. Sampai hari inilah pun tanah rumah tu terbiar dan tak ada seorang pun anak dia yang datang tuntut. Okey, mari kita teruskan dengan cerita kedua. Ayah aku ni memang selalu balik kerja tengah malam. Masa ni ayah aku kerja dekat Melaka. Dia akan berulang-alik setiap hari. Malam tu macam biasa ayah aku sampai rumah lebih kurang pukul 12 malam. Sampai je rumah, lepas makan dia terus pergi mandi. Jadi untuk pengetahuan korang, kami tinggal berempat dekat rumah. Ayah, mak aku dan juga adik. Aku dan adik aku masih kecil lagi waktu tu, dalam lingkungan 5 atau 6 tahun dah. Mak aku ni pun boleh tahan berani. Dia cakap dia tak pernah nampak hantu pun dekat rumah tu. Jadi aku anggaplah ayah aku je lah yang dibinati oleh hantu-hantu ni. Baiklah, bilik air dekat rumah ni tutup pakai zinc je. Dinding dia dan bumbung atap hanya separuh. Pagi-pagi nak mandi memang sejuk dengan angin luar sepoi-sepoi bahasa masuk ke dalam bilik air. Tu belum lagi cerita waktu hujan lebat. Memang tak mandilah, jawab dia. Belakang bilik air tu ada parit, tempat saliran air mandi, air basuhan dan apa semualah. Depan sikit daripada parit tu dah kawasan semak samun, hutan. Bilik air pula dalam rumah ni tak ada jamban dia. Biasalah rumah kampung, mestilah jamban dekat luar rumah, jauh lebih kurang dalam 50 meter daripada rumah. Kalau malam-malam nak membuang, lebih baiklah tahan dulu sampai esok lah. Memandangkan bilik air tu tutup pakai zinc dan beratap separuh, jadi boleh dengar dengan jelas.
bunyi cengkerik hutan malam-malam. Menurut ayah kula, kebiasaannya bila dia mandi malam-malam, mesti ada terbau buah kuinin, bau busuk lah, bau wangi lah, bau bunga lah, yang seram sikit bau kapur barus, bau yang orang meninggal tu. Tapi malam tu masa ayah aku mandi, nasib dia tak berapa nak baik. Dia dengar ada suara orang perempuan minta tolong berkali-kali. Mula-mula perlahan, sayup-sayup, lepas tu makin kuat pula suara minta tolong tu. Suara tu datang daripada kawasan hutan belakang rumah. Ayah aku ni dah risau, mana tahu kok-kok ada kejadian apa-apa ke dekat hutan belakang. Masa ni dia tak terfikir lagi pasal hantu. Ayah aku memang macam ni, logik dulu, lepas tu baru fikir hantu. Dia capai tuala dan pergi nak tengok jenguk kok-kok lah, ada orang betul-betul minta tolong ke apa ke kan. Belum sempat dia nak melangkah keluar bilik air tu, suara minta tolong tu tiba-tiba bertukar jadi suara perempuan ketawa. Mula-mula ketawa kecil, macam mengejek. Lama-lama dia jadi mengilai. Ayah aku jadi rasa lega, at least yang minta tolong tu pontianak, bukan orang. Maklumlah, kalau orang yang minta tolong, risau juga. Kot-kot ada penjenayah ke kat dalam hutan belakang. Dah satu hal pula nak kena panggil polis malam-malam buta. Masa tu nak call-call pun tak ada. Kalau ada jenayah, ada kes jenayah, terpaksalah keluar pergi report sendiri dekat balai. Ayah aku sambung mandi macam biasa. Bagi dia, benda tu dah biasa dekat tempat kerja. Dia, tempat kerja ayah aku pun tak ada kat pon jenis suka mengilai. Jadi nak mengilai ke apakah, lantak engkau lah. Jangan keluar tunjuk muka buruk udah le. Seriau jugalah kalau dia teringin nak tunjuk wajah dia yang buruk tu. Lepas penat mengilai, dia menangis pula. Lepas dia menangis, baby dia pula tolong menangiskan untuk dia. Makin lama makin kuat pula. Agaknya dia dah fed up kot, ayah aku ni tak layan dia. Jadi dia dah start cakar dinding. Dia dah guna kuku dia krik 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 mencakar sambil ketawa kecil. Ketawa kecil. Ayah aku pun ambil segayung air simbah siram dekat pontianak tu. Berhenti kejap lepas tu. Tapi dia buat lagi. Ayah aku ambil inisiatif kedua. Ayah aku terajang pula dinding zinc tu. Terus dia senyap. Mungkin dia terkejut kot. Tak pun dah jatuh dalam parit. Mission complete lah kot. Dah berjaya buat orang marah. Kak Pong ni betul-betul melampau. Selepas berapa lama kejadian tu, dengar pula pontianak mengilai dekat bilik air tu. Kak Pong dah mula buat comeback. Korang ingat artis veteran je ke boleh buat comeback? Kak Pong pun pandai buat comeback tau. Tapi kali ni dia dah berani tunjuk muka dia. Nasib dia buat comeback tunjuk dekat ayah aku je. Kalau dia buatnya dia tunjuk wajah dekat kami sekeluarga, tak kenaya. Okey, kita sambung lagi dengan cerita yang ketiga. Ayah aku ni kena kacau. Sekali lagi. Kali ni waktu maghrib. Ayah aku ni balik kerja awal. Waktu tu aku, mak dan adik aku dah balik kampung. Kampung kami tak jauh pun. Adalah dalam 20 km daripada rumah. Memandangkan rumah tu jauh daripada semua orang, waktu senja pun sunyi dah macam tengah malam. Bunyi kereta lalu-lalang memang dah tak dengar dah daripada rumah ayahku. Ayahku mandi-mandi dan masuk bilik air untuk sediakan beg baju nak balik kampung juga. Masa dia dalam bilik nak kemas-kemas tu, tiba-tiba dia dengar ada orang masak dekat dapur. Meriah dengan bunyi tungtang-tungtang kelupung, bunyi kuali macam orang masak dekat restoran tu. Macam orang masak nasi goreng. Dari bilik nak ke dapur tu agak jauh, kena lalu ruang tamu dulu. Rumah ni jenis memanjang gitu. Ayah aku ni dah naik seram. Nak tak nak, dia kena pergi check juga. Takut-takutlah kalau Mak Pat nak curi barang ke apa ke. Mak Pat memang selalu nak ceroboh rumah tu. Untuk dijadikan pot naik ke bulan diorang. Sebab tu ada beberapa ruang dalam rumah tu berkunci dan tak digunakan. Takut jugalah nak jaga rumah besar-besar. Baiklah, kita sambung.
Ayah aku jalan slow-slow, takut orang dekat dapur tu dengar. Ada pintu dan langsir yang memisahkan bahagian dapur dan juga ruang tamu. Ayah aku pun mengintai di sebalik langsir tu. Korang tahu apa yang ayah aku nampak? Ayah aku nampak perempuan rambut panjang dengan jubah putih, tapi tak berapa nak putih lah sebab dia dah kotor sikit, mungkin dah kena tanah. Mungkin Kak Pon ni baru bangkit daripada kubur lah kot, lapar nak makan nasi goreng. Rambut dia pula panjang sampai ke pinggang, kusut masai menurut ayah aku lah. Dekat rambut dia ada banyak ulat-ulat putih. Mungkin ulat sampah yang bergarik-garik tak tentu hala. Jubah dia labuh sampai sapuh lantai. Kaki pula tak nampak, tak jejak tanah. Tak pastilah jejak tanah atau tak. Ayah aku intai, waktu ayah aku intai dia, tiba-tiba tengah dia masak ni dia diam. Dan dia statik beberapa ketika. Mungkin dia sedar ayah aku tengah usah dia. Walaupun ayah aku tu intai sorok-sorok, jarak ayah aku dengan Pontianak tu lebih kurang 3 ke 4 meter gitu. Pontianak tu membelakangi ayah aku lah sebab dapur gas memasak tu menghadap ke tingkap. Jadi lepas tu dia mendengus kuat. Mungkin dia marah lah kot ayah aku apa. Ayah aku apa lagi dalam kiraan 1, 2 dan 3. Terus cabut lari. Ayah aku sikit pun dah tak toleh ke belakang. Tak tahulah Kak Pon tu teruskan memasak atau kejar ayah aku. Dengan tak sempat nak ambil beg dan kunci pintu, pintu rumah, ayah aku start motor terus balik kampung. Sampai je dekat kampung, ayah aku tak terus cerita pun dekat mak. Dia simpan sendiri-sendiri aja. Walaupun membuat-buat jugalah perasaan nak cerita tu, dia hanya cerita lepas kami sekeluarga pindah rumah lain beberapa bulan selepas itu. Mungkin ayah aku risau kalau mak aku takut duduk dekat rumah masa dia keluar bekerja nanti. Oh, untuk pengetahuan korang, rumah tu dah pun terbakar 20 tahun yang lepas. Mak Pat selalu menyeludup masuk bawah rumah. Angkara dia orang lah rumah kampung tu terbakar. Nasib baik hari kebakaran tu kami sekeluarga balik kampung. Habis semua perabot, barang berharga termasuklah basikal kesayangan aku turut terbakar. Kalau basikal aku tak terbakar lagi, mungkin hari ni aku dah boleh join budak-budak cyclist kayuh basikal tengah highway. Lepas dari kejadian kebakaran tu, ayah aku ambil keputusan untuk berpindah ke bandar untuk memulakan hidup baru. Maka dengan itu bermulalah hidup kami sekeluarga di bandar dan bermulalah pertemuan ayah aku dengan hantu-hantu dekat bandar pula. Beli gayung di kedai macam buat mencedok air perigi. Terima kasih kerana sudi membaca. Ada masa aku cerita lagi. Sekian, terima kasih. Okey, kisah ini ditulis oleh GR. GR siapa? Oh, Grace Rahmat. Saya ingatkan George Russell yang drive F1 untuk tim Mercedes F1 tu. Terkejut juga tiba-tiba George Russell kongsi kisah serang Pontianak rumah kampung. Rupanya Grace Rahmat nama dia. Ingat GR yang George Russell tu. Hai, tiba-tiba pula George Russell nak share kisah seram pula kan. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Kisah ni dia seram lah sebab maklumlah Kak Pon hantu paling famous dekat Malaysia, biasalah seram. Tapi dia ada satu part yang lawak tu. Time Pontianak tengah ganggu ayah dia nak mandi tu. Sekali ayah dia siram senyap terus. Anda rasa apa yang berlaku dekat Pontianak tu? Basah lenjut. Tapi yang paling lawak sekali, yang waktu dia garu dan ayah dia terajang diri tu dan senyap terus. Agak-agaknya lah terkejut kot Kak Pon. Mungkin Kak Pon tu terkejut. Dia dah fed up kacau orang. Dah kena kan. Okay, terima kasih kepada anda yang sudah dengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu macam mana nak balas jasa baik anda. Terima kasih kerana sudi menyokong channel saya yang kerdil ini. Terima kasih banyak-banyak.
Dan terima kasih sekali lagi, dan saya nak minta maaf sekiranya sepanjang saya berada dekat YouTube ni mungkin cara penceritaan saya agak kurang dan lembap, tak macam YouTuber lain yang mungkin happy, yang mungkin berinteraksi lebih baik. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya betul-betul minta maaf jika sepanjang saya menjadi YouTuber ni mungkin ada salah satu perkataan saya yang menguras hati anda, ataupun saya ada tersebut perkara-perkara yang sensitif. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.